di gini. Emang kita enggak pernah sama nih. Ya. Iya. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus menggantikan posisi ini. Assalamualaikum teman-teman. Dokter maaf. Apa? Angle saya di situ. Oh, dokteran. Siap. Nurul. Cakep. Ya. Yeah. Karena hari ini banyak yang menagih tentang truth or dare. Kebetulan kan kamu juga jarang main kesini ya karena kamu sibuk. Aku apalagi aku tuh sibuk banget orangnya. Pasti. Jadi. Bibirnya tipis tajam banget. Jadi aku mau ngajak kamu tuh main truth or dare. Jangan judes-judes ah. Ayo main. Gak bisa, kamu tuh harus judesin kalau tau nggak. Emang kenapa? Kalau dilembutin, dimanes-manesin gak bisa. Oh. Nanti kita balikan. Ya tahu kita batu-batu mulu. Sama masa lalu enggak boleh manis-manis, harus judes-judes. Sip. Oke, truth or dare dimulai. Subscribe dulu kita berdua. Ini sistemnya tinggal main. Enggak, nanti kita gimana caranya sih? Aku lupa. Sweet aja yang kalah milih truth atau dare. Mana truth or dare? Iya. Itu yang truth yang dipegang Dr. Adit, dare dipegang Nicis. Itu. Kita aja enggak ada tulisan. Iya, maksudnya gimana sih? Nah, itu pilihan truth or dare dulu. Iya, makanya sweet dulu, nanti tinggal milih kalau itu truth. Oh, ini dare. Gitu. Oh, terus yang milih truth or dare siapa? Yang kalah, milih truth atau dare, kan gitu. Oh, ngerti gak? Ngerti, dari gini doang. Oh, iya, sweet ya? Doang. Intinya gini, kita misalnya gini. Nah, Ici salah tuh, truth atau dare. Aku yang pilih. Iya. Misal milih truth, ya ambil truth. Oh, gitu. Iya. Sweet. Aku kalah. Kayaknya enakan dia yang milih gak sih? Atau kita yang milih? Oh, atau gak gini kan? Ketika kita misalnya udah dare atau truth berapa kali? Bingung, baru kali ini udah syuting masih briefing. Jadi gimana dok? Gimana dok? Enggak, tahu nggak permainan film yang ada truth or dare itu? Enggak. Enggak tahu, ya udah. Yaudah, apa? Yaudah, berarti yang menang nentuin truth atau dare. Nah, gitu aja. Yang menang siapa tadi? Kamu. Oh, aku yang masih belum jadi pemenang. Oh. Truth. Ambil satu kertas truth. Yang dia teruntur ini siapa? Itu, kan ada kertasnya. Bacain dokter. Sini aku yang baca aja. Enggak, nanti kamu memanipulasi. Coba baca. Kenakalan yang pernah dilakuin yang orang lain enggak tahu. Termasuk nakal enggak sih kalau aku misalnya jadi gini? Ini enggak boleh dicontoh ya. Aku itu tiap makan permen karet itu selalu ditelan. Astagfirullahaladzim. Jangan contoh makanya. Jadi ini suatu kebiasaan jelek dan itu nggak boleh dicontoh sama sekali. Ini buat contoh juga buat teman-teman semua. Cuma karena udah kebiasaan dari dulu, tiap makan permen karet itu pasti aku telan. Itu udah diomelin sama ibu, udah diomelin sama ayah, sama semuanya teman-temannya juga diomelin. Gak boleh nanti lambung kamu. Termasuk kenakalan kan itu? Itu sih lebih keanehan sih. Itu berbahaya sih. Ya maksudnya itu kan kenakalan juga akhirnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi ini informasi juga buat teman-teman. Ada yang bilang katanya nanti ususnya bisa mampet, bermasalah di saluran pencernaannya. Kemungkinan besar bisa, tapi berarti ya gak bagus untuk kesehatan, jadi gak boleh. Kenakalan gitu. Tapi kayaknya banyak juga netizen yang begitu dah, tapi jangan dilanjutin. Gak boleh, ya. Gak boleh dicontoh, gak boleh dicontoh. Sweet. Oh salah. Sweet. Di gini. Emang kita gak pernah sama. Iya. I need somebody who can love me at my worst. Ini siapa menang? Kamu menang, nantuin lagi truth atau dare buat Dr. Adit. Kalau sweet-sweet gini, gue jadi inget yang habis sweet tepok. Kita ulang gak sweet tepok? Ini apa ya? Itu kamu nentuin Dr. Adit untuk dare apa truth? Ah, sini main sama Icis! Sini! Cepet! Oh ada oleh-oleh kan? Ada oleh-oleh! Ada oleh-oleh! Bentar, Icis ambil oleh-oleh. Tunggu, ambil oleh-oleh yang kemarin kita beli di Sumba. Ini ada sini oleh-olehnya.
Lewat-lewat aja, tapi jangan diinjek juga. Itu tuh oleh-oleh nasi kita. Nasinya ada ini. Ya. Apa itu? Itu tarinya. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu sama omnya. Sini kenalan. Sini kenalan dulu. Kenalan, ini namanya siapa? Siapa namanya? Mariam, om. Mariam. Yang itu namanya? Siapa namanya? Khodija, om. Emang susah sama orang baru, sama kayak aku kalau kenal orang baru emang susah sih. Tapi kalau udah sekalinya kenal? Sayang banget. Sayang banget. Makanya kalau aku udah sayang banget jangan disia-siain. Susah lagi nyari yang kayak gue. Iya, ya sini. Itu ban buat berenang. Iya, kayak ngurus anak. Iya. Apa itu? Buat ban berenang. Ban berenang. Ayo cepet, apa tadi? Kamu nentuin. Kamu nentuin Dokter Adit mau Trut atau Der? Oh, aku tentuin dia. Der. Jenangnya aneh. Aku yang buka. Makan jeruk nipis. Ah, jeruk nipis doang mah gampang. Enggak, diam, aku yang protekin. Tapi jangan terlalu kulitnya ya. Yes. Jangan dong, jangan sini mendekat guys. Kita akan lihat ekspresinya. Ah, jangan berantem. Udah dibeliin satu-satu. Green. Kayak jangan, mau di swipe. Jangan dimuncratin kenapa. Iya, kayak mau di swipe. Ah, ke atas. Ah, kayak mau di swipe. Sama kulit-kulitnya. No ekspresi. Wow. Bayangin, asemnya jeruk aja aku bisa tahan. Gimana asemnya tinggal cinta, tau gak? Langsung loh ya. Sindirnya bukan di sosial media. Depan orang yang langsung. Ayo, suwit. Suwit. Oke. Ini siapa? Kamu kalah, Dokter Adit tentuin truth atau dare. Third. Ambil. Aku yang ambil. Ih, curang. Hal apa yang paling disukai? Gampang jawabnya. Gampang banget. Yang paling disukai pedes sayangku cintaku garam. Yang paling disukai yang paling disukai dalam apa dulu nih? Apapun itu. Apapun. Pink, warna pink? Warna. Bisa kan? Bisa. Kalau dalam pencapaian kamu sekarang? Dalam pencapaian yang paling disukai adalah proses. Karena kebanyakan orang itu hanya melihat hasil tanpa melihat proses. Lupa ya. Ya, justru harus dibalik. Kita harus apa ya, melihat prosesnya supaya kita paham gimana susahnya ketika kita udah nyampe di atas. Dari mulai titik 0 sampai akhirnya kita di titik 100. Betul. Kerikil-kerikil yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan betul. Itu enggak semua orang juga ya. Bisa ngelupin. Apa sayang? Ya. Dan untuk apapun itu, hargai prosesnya. Betul. Bukan begitu? Jadi jangan pernah mandang seseorang itu cuma dari satu sisi. Karena aku menilai Ricis pun dari sudut pandang yang berbeda. Orang lain dari sudut pandang yang lain, gitu. Betul sekali. Apalagi? Bantuin, bantuin. Ayo Om Adit, kita bantuin Om Adit. Mau apa sih? Ini. Itu, pindahin sini, itu. Sini. Aduh, ini vlog TUD gue belum selesai, guys. Satu lagi, udah. Aduh. Lihat Om. Kalau dia pinter banget sih, Yun. Kamu kok cepet banget sih. Jadi kalau nggak subscribe, TOD aku udah berantakan nih ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk anak, kita harus memberikan yang terbaik. Karena kita mencintai anak-anak ini ya. Udah, mainkan ya. Kita syuting lagi ya. Itu kan udah sama kan? Ya, udah sama. Begitu Dokter Adit ceritanya. Jadi ini truth order yang mungkin agak sedikit berantakan ya. Gak apa-apa. Kamu suka anak-anak kan? Suka banget. Saya suka anak-anak. Apalagi punya anak, saya suka sekali. Gimana Bu? Iya, nanti maksudnya. Nanti kalau udah dapet suami, aku pengen punya anak gitu. Karena kan kalau misal, mohon maaf, gimana Bu? Banyak-banyak kata ibu. Langsung banyak-banyak. Berapa Bu? Ini banyak mau. Berapa anaknya Bu? Ya, tiga cukup Bu. Tiga, aku maunya kayak ibu tiga anak. Sama. Orang ibu minta lebih, barusan lebih-lebih katanya. Enggak, kalau aku ditanya mau anak berapa, aku sedikasinya Allah. Oke. Aku sedikasinya Allah aja, karena kan mungkin Allah mau ngasihnya tiga, tapi masa kita minta lebih. Mungkin Allah mau ngasih satu, masa kita minta lebih gitu-gitu. Ya, bang di luar gitu guys. Dan kalau misalnya kita punya anak, insya Allah anak itu nanti akan mendoakan kita, mendoakan pasti. Orang tuanya gitu. Setuju sama Riches. Yuk lanjut lagi. Suhit. 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 Benar. Kalau Dokter Adit kalah, kamu nentuin. Der. Dih kan tadi habis Der. Ya udah. Hah? Terus. Ih Der aja. Ya enggak apa-apa, terserah kamu, kan yang menang kamu. Iya, Der aja. Menurut kan? Iya. Aku yang bacain kalau begitu. Ini games apa? Aku enggak ngerti. Udah dikasih peraturan tetap aja ini nurut kan? Nurut.
Siapa? Eh, nih nih, siapa yang udah bisa baca? Mara udah bisa baca kan? Sini, Mara yang baca ini nih. Mara yang baca. Okay. Agak cilan tulisannya. Siapa artis yang memenuhi? Siapa artis yang memenuhi kriteria calon pasangan kamu? Hmm? Siapa artis yang kira-kira tuh memenuhi calon kriteria kamu? Siapa? Clue aja ya. Yang pasti berhijab. Mudah-mudahan. Ini kan aku bilang artis misalnya nih. Loh. Artisnya siapa iya, yang memenuhi clue kriteria? Clue aja. Kadang-kadang kan kalau kita berharap ekspektasi terlalu tinggi. Berhijab. Oh, Christina Dewi. Loh, tuh Koki kan udah punya suami. Oh iya, berhijab. Bener kan? Lihat yang kemarin selalu mutus-mutus pembicaraan. Sampai sekarang juga masih selalu. Ya. Intinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Aduh. Pokoknya yang itu punya Ibrahim. Loh, gimana sih Ibrahim ini beliin baju begini? Malah jualan ini mau ngomong dulu. Punya Ibrahim kak, kasih buat Ibrahim. Ayo berhijab terus. Berhijab. Keluarnya kalem. Kalem. Ya kan aku gak kalem, berarti aku gak masuk kriteria dong. Selang kalem sama kadang. Jujur kalau aku tuh kadang-kadang insecure kalau pasangan tuh lebih tinggi dari aku. Lebih tinggi? Dari segi apanya? Insecure kalau dia lebih tinggi, jadi otomatis setidaknya harus di bawah aku sedikit. Apanya? Fisik. Tinggi badannya? Fisiknya, gitu. Terus mandiri. Intinya pokoknya ini sebenarnya clue buat orang yang merasa aja. Mandiri, pekerja keras, terus sayang sama keluarga. Oke. Dan intinya punya komitmen. Aduh, bukan gue dong berarti. Bukan. Ini tahu tadi clue-nya berhijab. Kenapa sayang? Kalem. Berkomitmen, mandiri. Angel Elga. Ya udah deh kalau gitu nih bagi teman-teman yang mendoakan kita, aku enggak masuk kriteria, guys. Kalau gitu kan aku enggak kalem, tapi kan aku enggak kalem. Depan aku tapi kamu kalem. Kan kalau misalnya istri itu mencerminkan bagaimana di depan suami. Kalau di luar ya udahlah, yang terpenting dia masih bisa jaga untuk semuanya. Tapi kalau di depan suami kan yang terpenting dia bisa menjaga. Oh, bagus. Diki dia lagi. Lagi. Suster. Ada suster enggak? Lagi kerja di jam. Kata-kata dia gini. Gue yang linkingnya aja kena sakit. Mas, udah darurat ini. Apa itu namanya nih jantung itu bunyinya gitu. Ya udah deh, mau aku ada kriteria atau enggak menurut Dr. Adit enggak apa-apa. Gitu. Oh iya, sorry. Kan jodoh di tangan Allah. Betul, gitu ya. Kita kan berhak untuk merencanakan. Allah yang menentukan. Betul, betul sekali. Kalau rencana dokter kan seperti yang tadi gitu kan maksudnya. Sweet dulu. Sweet. Kita lanjutkan permainan ini. Oke, dokter yang nentuin. Ih, dokter mulu. Kan kamu kalah. Tadi kamu yang menang. Lagiin kamu nurut-nurut aja di ini tadi. Kasih uang 10K ke lawan main. Hah? Kasih uang 10.000 doang. Iya, 10.000. Dia punyanya 75.000-an. Ya enggak apa-apa. Ada enggak? Untung bukan di atas di kamar. Ya udah skip dulu ya buat di ending ya. Ganti dari yang lain. Oke, dari yang lain. Telepon random pinjam duit. Astagfirullahaladzim. Ayo. Telepon siapa? Siapapun. Siapapun random. 2 juta aja. Ya siapa? Bilang lagi mau beli cash. Kontaknya majem aja di random di gini. Sweet, di swipe gitu. Astagfirullahaladzim. Di swipe, takut kalau swipe yang kira-kiranya orangnya. Ini kan kadang-kadang gini ya. Kita bisa ngecek juga siapa pertemanan yang siap sedia untuk kui gitu. Bukan berarti jalan, tapi kalau gue lagi susah, ya siapa? Karena aku pernah di posisi yang ketika kita lagi jatuh, siapa orang-orang yang selalu stay di kehidupan kita masih ada, yang masih support. Nah, kayak gini kan hal kecil. Jadi telepon siapa? Cari di kontak kamu yang sekiranya siapa? Menurut kamu Atika. Jangan orang-orang terdekat banget. Huh? Kalau orang terdekat pasti insya Allah baik semua. Maksudnya yang sekiranya ini positif banget ya pikirannya, masya Allah. Tapi kan Atika lagi jauh. Iya, tempat lagi sih. Di Bogor. Iya, jadi lumayan. Jadi telepon siapa dong? Atika di Bogor. Siapa aja coba, kamu cek dulu aja. Siapa? Yang kira-kira uya, kamu uya. Tahu standby terus megang handphone. Uya. Yang standby terus megang handphone. Aku enggak tahu, om, coba Om Uya. Om Uya. Iya. Iya. Om Uya. Dua juta mah kekecilan 200 gitu ya. Calling guys, enggak nyambung. Calling. Lu cinta Luna.
Lu cinta Luna. Lu cinta Luna aja tas minta di sini. Lu cinta Luna dua tas di sini. Iya, sama mulutnya. Sini sini. Ya Allah, PP-nya. PP-nya gendong-gendong. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, adikku sayang. Ada apa, Nak? Kehamilan gimana kabar kehamilan? Oh, kehamilan masih kurang 7 bulan lagi, Nak. Tak lagi lahiran. Kak, aku lagi aku ada masalah, tapi jangan direkam-rekam ya, aku lagi ada masalah nih. Iya. Kenapa? Aku butuh banget. Itu apa? Ini aku mau pinjem aja sih, aku mau pinjem 200 juta, boleh gak, Kak? 200 juta? Oh, no! Aduh. Buat apa, Dek? Aku ada utang, aku gak bisa bayar, jadi aku minta tolong, boleh gak, Kak? Aduh, bentar ya deh. Bentar, kakak pikir dulu. Ini karena besok mau ketemu notaris masalah ini itu. Gimana kalau misalnya kakak bantuin kamu deh? Karena gini aja, kan kamu kan ada jual. Kan kamu kan ada kasih kakak tas. Jadi tas yang dari kamu itu tiga-tiganya kakak jual aja. Terus uangnya. Jangan, Kak. Atau gini deh, kakak adanya berapa? Aku sih hari ini sampai tanggal 1 belum cair sih uang aku dari biaya aku. Tapi kakak mau bantuin aku kan nanti? Aku bantuin kamu lah deh. Pasti pun kakak ada uang atau nggak ada uangnya, pasti kakak apapun itu aku tahu bantu kamu. Kan kamu juga pernah kasih kakak sesuatu bareng kan ya. Jadi gini loh, jadi kakak bukannya gak sopan sama kamu tuh apa. Kan kamu pernah ngasih aku tas, jadi kalau kamu lagi butuh, ya udah kakak bantu aja. Dan kakak juga ada kenalan teman-teman kakak nih yang suka beli tas gitu. Coba kakak tawarin, bisa gak dijual segini, pasti kan ada lebihnya juga nih. Ya udah, aku kasih kamu deh. Ya udah, tapi kayak gini aja deh, tasnya jangan dijual, kakak jagain aja tasnya. Soalnya aku lagi bikin konten, aku cuma lagi kerjain kakak doang, aku ngetes doang. Kamu bantuin aku, bantu aku. Aku video call. Nih, Kak Luna ternyata walaupun dia lagi nggak ada, tapi dia masih ada niatan buat bantuin kita. Orang baik. Nih, aku lagi sama Adi tuh. Halo, Kak. Hai, dokter Adi. Hai. Siapa? Hey, kita nggak pernah ketemu. Nanti sehat. Ketemu ya. Ayo, boleh. Boleh. Iya, yaudah, ada orang baik. Makasih. Hati-hati. Paus, guys. Assalamualaikum, Kak. Hati-hati ya. Hati-hati. Orang baik. Walaupun Kak Luna walaupun Kak Luna lagi gak ada, tapi dia masih ada niatan untuk minjem aku. Lagi di jalan loh. Lagi di jalan, tapi dia masih sempetin. Bener banget. Dan dia sempat kayak mikir, gue harus bantuinnya gimana. Betul. Gitu. Karena orang-orang nih, walaupun ada niatan, tapi kalau misalnya lagi gak ada, dia langsung bilang, oh gak bisa. Tapi atau dia... Atau bilang gini, nanti ya gue pikirin dulu, ntar gue kabarin lagi, telepon lagi. Yes, ini itu ya udah aja gitu. Dia sempat kayak mikir, bentar. Terus dia mikir, sempat kepikiran kayak, kamu mungkin pernah kasih hadiah ke dia kayak, ya udah nggak apa-apa dijual aja. Terus aku langsung kayak, oh gila. Lu cinta Luna orang baik, guys. Oke lagi. Aku yang menang. Ini apa nggak tahu. Mendingin gini deh. Udah. Jadi aku nggak tahu ini daerah Madura di mana. Oke. Baca aku juga ini ya, dipercepat ya. Satu ya. Ntar dulu dong, maksud aku tuh kan kamu, aku yang menang. Nyatain perasaan ke orang random by phone. Nggak bisa, susah. Orangnya ada di sini nggak akan bisa. Makanya baru aku mau telepon kamu. Kan lewat telepon aku telepon kamu ya. Kan yang penting kan lewat telepon. Oke, yang penting lewat telepon ya, guys. Angkat. Halo. Aku dapat challenge. Dari permainan TOD, Truth or Dare. Apa itu? Katanya aku harus ngungkapin perasaan lewat telepon. Ke orang yang aku telepon. Iya, jadi aku harus ngungkapin perasaan ke orang yang aku telepon. Coba.
perasaan aku sekarang aku lagi happy. Kenapa? Karena besok aku mau ke Ambon, terus mau ke Bajo. Wow. Ah, ya udah kalau. Udah ya, dadah. Kan yang penting kan perasaan, bener dong. Udah ya. Eh. Aku ya. Iko dia mulu sih. Ya, diam. Alhamdulillah, untung gak aku ini makan cabe. Kamu seneng pedes ya? Gak bisa. Makan cabe. Itu kamu kalah. Astagfirullahaladzim. Bigi. Ya udah skip deh, Icis gak bisa pedes, aku edit. Gak apa-apa. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus menggantikan posisi ini. Oh no. Ya, lanjut. Skip lagi. Ayo. Kamu yang menang. Dia menggantikan posisiku. Ini tuh order paling panjang ya, pokoknya kalau nggak subscribe kebangetan. Siapa mantan terindah? Jujur. Nggak sebut nama tapi ya. Ya aku tahu kok orangnya siapa. Ada. Nggak, bisikin aja, bisikin aja. Hmm? Bisikin aja. Oh, yang satu kampus sama kamu itu ya? Mana ini ada aku pernah punya pacar sama satu kampus. Oh ya. Ini. Oh, aku tahu. Panjangannya Bila Bohong. Bila Anda bohong, celana Anda bolong. Nah, oke. Okay. SMA dulu. Ada SMA berarti ya. Kok bisa jadi mantan terindah? Terindah, terindah. Hmm? Kok bisa jadi mantan terindah? Iya, karena mantan terbaiknya kan ada di depan aku. Dia ketawa, Mas. Tadinya senyum-senyum. Tadinya senyum-senyum. Bagus, tadinya bagus, bagus. Tos dulu dong. Tos dulu, tos dulu. Mari sini, mari bentar. Sini, mari. Ya, mau dia. Oh, ini jam-jam mereka skui. Kamu yang menang. Ya. Lagian si Diki nyiapinnya banyak banget. Biar bisa 3 hari. Jawab jujur apapun yang ditanya sama lawan main. Oh, aku yang nanya. Iya, kamu nanya apapun. Pernah kesel gak sama aku? Pernah. Karena? Pergi. Maaf, dari tadi ku bingung. Mas Diki yang pergi itu siapa? Dari tadi tuduh-tuduhan mulu. Iya, ninggalin atau Yuyun yang pergi nih? Iya, ninggalin gue. Udah kan kalaupun, tanya. Kalaupun aku pergi, karena kamu yang membiarkan aku pergi. Emang iya? Iya. Kamu hilang waktu itu, makanya aku lebih baik mundur karena kamu hilang. Aku enggak bisa kalau orangnya hilang, mendingan aku mundur. Orang habis kita yang pizza siapa cewek kamu enggak ada kabar. Yuk lanjut. Gimana sih? Oh, iya. Awal gini. Jepang ya? Tapi mana? Ya. Enggak bisa dikit lagi. Itu bangetan. Apaan? Apaan? Ngupil sambil snapgram. Azim Diki, Astagfirullahaladzim, kamu tega. Enggak boleh, jangan. Tuh kan enggak boleh, kotor. Suruh ngupil. Nah, ini enggak apa-apa. Bilang SG, bilang lawan main cakep. Sip, lanjut. Harus sebut merek. Ngalin. Astagfirullahaladzim. Ntar ngaca dulu. Coba matanya sini. Kok di kamu? Ntar ngaca dulu. Kuatkan aku ya Allah buat di Instagram. Iya. Yeah. Teman-teman, lihat laki-laki ini. Betapa tampan sekali kan dia. Kok gitu? Enggak boleh gitu ekspresinya. Ya, harus yang bagus. Nih. Kalian lihat teman-teman, laki-laki di samping aku ini tampan sekali dia. Ekspresinya sih. Aduh, kamu galak banget ekspresinya. Udah ya. Pos dulu, tunjukin. Iya, nanti kalau udah tayang videonya. Udah ada ya tuh. Kalian lihat Instagram aku sekarang juga, lihat IGS aku kalau aku emang udah melakukan itu. Oke. Udah. Di enggak ulangi. Eh beneran. Aku gini duluan, kamu minggir dulu. Yo. Tuh. Emang Allah tuh tahu ya mana yang bahaya, itu Allah tahu. Minum air aja.
sampai habis, sampai habis. Jangan sampai habis dong. Emang sampai habis. Ini rasanya aku tadi. Udah diam, taruh tangan kamu. Ntar tumpah, ntar tumpah. Udah. Enggak, ini aku bisa enggak sampai tumpah. Habis. Aku bisa sampai enggak tumpah. Jangan sampai habis ngomong. Iya, enggak usah sampai habis enggak apa-apa. Minum enggak boleh dicium. Belum halal soalnya. Hah? Gimana tuh maksudnya? Ya minum. Terus, ih dikit banget curang. Terus. Ini garamnya berapa sih? Terus. Asem banget. Asem. Asem. Terus. Nice. Yeah. Biar cepet ya, kamu dah. Buka ini, aku buka ini. Ya, saling ya. Hal yang paling dibenci? Kamu. Pobi apa? Kamu bilang aja gitu. Ih, masa dia benci sama gue? Kan aku nanya. Hal apa yang paling kamu benci? Masa kamu jawabnya aku? Kamu pobi aku cicak. Juga. Kamu takut sama aku? Cicak aku. Oh, kamu pobi cicak. Ya udah, hal yang paling apa sih? Apa sih? Enggak, kan kamu nanya ke aku. Kali silang, aku nanya kamu hal yang paling dibenci. Cicak. Oh, kamu benci cicak. Aku nanya ke kamu, fobia apa? Fobia sesuatu enggak? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Aku orangnya hebat. Apa itu fobia? Apa itu takut? Hey. Jawab jujur pertanyaan bebas dari lawan main kan udah. Kamu salah ngambil tadi dimasukin lagi tadi. Hey. Aku ya. Ya. Makan garam. Hah? Ini enggak ada ya kalau misalnya yang diwakilin lagi cuma garam doang kok ya. Mau gimana, tangan kamu bersih nggak? Masih begini kan nggak enak. Bersih nggak tangannya? Bersih kita aja, nggak usah banyak. Nggak seasin yang tadi kamu kasih ke aku kok. Ya. Tunggu ini dulu. Oh, iya. Makan bawang. Mana bawang sih? Bawangnya mana? Berarti udah selesai. Diki bawangnya mana? Udah, ada. Mbak belum ngasih tadi. Siapa yang bikin ke ah? Bikin apa ini? Kesel sampai sekarang. Oh, siapa yang Muya telepon? Halo. Halo. Assalamualaikum, Om. Salam. Telepon kenapa, Jis? Om, aku lagi ini lagi dalam masalah. Aku boleh minta tolong enggak, Om? Kenapa, Jis? Aku boleh nggak minjem uang lima? Halo Om. Halo. Aku boleh nggak minjem uang? Bikin enggak. Aku boleh nggak minjem uang Om 500 juta? Tahu? Ya ketahuan guys. Ya udah nggak jadi, bye Om. Assalamualaikum. Kesel udah ketahuan duluan. Oh iya, ibu mau kemana? Mau foto dulu. Papa mau kemana? Mau foto. Mau kemana, Pak? Ke Batam. Tolong fotoin, kalian capture ya. Dokter Adit mau foto sama papa ibu aku. Kalian capture ya, guys. Minta tolong Diki, tolong fotoken. Ayo foto dulu. Ibu mau foto bareng. Ada dua laki-laki hebat di dekat saya. Satunya ayah saya, satunya dokter. Mana, Pak? Satunya ibu saya. Perempuan ibu paling hebat. Ibu sini. Ibu kayaknya tengah deh. Ibu iya. Nah, kami kenal. Kamu tengah dong, bener juga. Enggak, kita ujung ke ujung. Oh, yes. Nah. Merem ini? Merem ya? Ya udah, kamera biasa, Kak. Senyum cantik ya, senyum. Ah, gitu, senyum happy. Sini, taruh dulu. Maaf. Bagus gak? Selamat terus. Bebas. Gaya. Bebas. Bagus gak? Iya, tapi kok gak diedit? Ah, ini paling bagus. Pokoknya aku lope-lopein berarti bagus. Dah. Siap, Maria. Hati-hati, Pak. Aduh, ada penit ini. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya, guys. Sembari kita tutup perlahan video ini ya. Cepat kamu ambil satu. Yuk, jika apa ini? Tulisannya. Tahu sih Diki mah. Tulisan dokter itu. Jika apa? Kembali tulisan. Tulisan lu kagak. Jika terlahir kembali. Oh, mau jadi apa? Buat kamu ya. Jika terlahir kembali, kamu mau jadi apa? Tetap jadi diri aku sendiri. Masya Allah. Bersyukur atas apa yang Allah berikan. Iya. Setiap manusia kan yang dilahirkan ya memang udah ada kodrat jalannya seperti itu kan ya. Tinggalnya mungkin kalau memang aku lahir dengan diriku sendiri tinggal perbaiki nih. Oh, gua tahu nih gua salahnya ini, salahnya apa gitu. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Betul. Tapi hanya udah lanjut. Aku yang hal tak terlupakan dalam hidup. Hal tak terlupakan dalam hidup. Pertama kali aku menginjakan kaki di kampus aku di UP.
ada di buku Maaf ceritanya, itu gak bisa dilupain. Karena menurut aku halnya tuh benar-benar out of the box lah. Oke, aku ya, video call mantan. Hah? Oh kamu lah yang aku video call, siapa lagi? Karena dia udah nelpon, gak boleh telepon. Yang lain. Mantan aku gak punya mantan. Mantan ya, aku dia doang. Temen deket lah yang udah jauh gitu. Ingat gak, aku aja pernah prank text mantan, dia yang ku prank text. Siapa dong? Atau jangan deh. Jadi kamu aja diklikin siapa orangnya, jadi aku langsung telepon video call. Gak usah. Tadi kan mantan. Atau ini temen, kamu masih kontak sama temen SMA gak? Enggak. Enggak ya. Sama temen kerja kamu deh, yang menurut kamu dia kalau kamu butuh sesuatu ngajak jalan tuh kuy gitu. Siapa? Atika doang. Atika doang. Selain Atika, Atika kan udah memang udah klop banget sama kamu. Siapa? Gak tau siapa. Kamu mah bikin bingung. Udah yaudah, bener video yaudah, call mantan. Lah jadi gimana punya aku? Oh iya udah gak apa-apa. Biarin aja. Skip aja. Skip ya. Skip aja. Pernah ilfeel sama siapa karena apa? Aku sebenarnya jarang ilfeel sama orang yang cuma teman aja, kayak sama Tika, sama Arya, sama apa aja itu jarang. Justru aku ilfeel sama orang yang pernah deket sama aku, pernah deket. Okay. Karena kan aku menilai kan, karena aku sepeduli itu. Maksudnya kalau sama Tika, kalau sama Arya, kalau sama Fajo kan ya udah aja lah, lulu gua gitu. Kalau ini kan akan menjadi teman hidup aku nantinya. Pernah sama satu orang ilfeel banget, sampai aku tuh kalau udah ilfeel ya udah gitu, nggak mau deket. Untuk ketemu ayo, tapi nggak untuk deket lagi. Oh, okay. Itulah kenapa aku tuh orangnya jarang banget balikan. Iya. Jadi kalau aku udah misalnya udah nggak, maksudnya kalau jangankan cowok-cewek ya, misalnya aku sama ex-nya cewek, aku udah pernah deket banget sama si cewek, satu cewek, teman cewek ini, kalau ada sesuatu masalah aku nggak mau deket lagi sama dia. Ya udah aja, cuman sekedar tahu aja. Tahu kan. Terus itu waktu itu tuh sama teman cowok, karena dia dia sebenarnya nggak ngerendahin. Cuma dari omongannya dia ninggiin diri dia sendiri. Tapi nggak ada yang bisa dibuktiin dari omongannya dia. Dia kayak kasarnya, oh gue tuh hebat, gue punya ini, gue punya itu, tapi nggak bisa dibuktiin gitu. Gede omongan doang. Aku nggak suka orang-orang kayak gitu. Sama langsung yang apaan sih lo, udah langsung cash close. Tapi sebenarnya satu pelajaran dari yang Riches bilang itu, aku pernah dapat ilmu juga. Jangan malu terlihat bodoh depan orang lain. Dalam artian gini, orang yang banyak ngomong, orang yang terlalu tinggi dan besar, maksudnya besar omongannya, dia nggak ada pembuktiannya, dia juga nggak ada memang actionnya apa, itu memang kayak apaan sih lo gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, yang tadi maksudnya jangan pernah malu terlihat bodoh depan orang lain adalah, walaupun kita punya prestasi tinggi, kita punya pencapaian tinggi, letakkanlah diri kita tuh serendah-rendahnya depan orang lain. Yeah. Aku tuh selalu mencoba untuk belajar dari kalimat itu, karena apa ya, kadang-kadang malu nggak sih Cis, kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, ketemu sama orang, padahal kita tahu ada berita apa, kita tahu konfliknya apa, kita tahu permasalahannya apa, terus ada orang yang sok tahu ngomong, betul, tinggi banget, kayak kita kayak udah gue nggak usah ngomong deh. Betul, nah, orang hal-hal sotoy. Kayak gitu. Iya. Paham kadang, sih aku. Kadang lebih baik menjadi pendengar. Pendengar yang baik. Itu udah selesai kan? Enggak. Oh udah. Alhamdulillah beres guys. Komen di bawah aja. Beres. Kalian pengen apa lagi dari kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecik banget itu, ada foto jelek tuh.